Gimana? Jujur ada yang belum mengumpulkan PR-nya tidak? Oke, satu. Kita ada yang lain nggak? Jujur saya belum mereksi dan saya bahkan belum mengecek. Saya cuma auto move yang mana semua tugas-tugas saya kumpulkan di satu folder, tapi saya tidak tahu ada yang sudah mengumpulkan belum. Ya, yang belum saja, maksudnya itu saya belum ngorek sama sekali. Besok mungkin saya akan cek semua. Nah, untuk yang saya tidak masalah, mau bagi saya tuh terlambat tidak apa-apa. Kemarin saya juga cuma di email sama sama dari pengurus UT untuk mengumpulkan nilainya itu Oktober. Jadi kalian akan dapat sertifikatnya itu Oktober nanti. Bisa bukan sertifikat sih, transkrip nilai. Nah, jadi apa namanya, tugas dikumpulkan telat nggak apa-apa. Yang penting sih saya tidak, apa ya, saya tidak pakem sih. Bagi saya tuh tugas terlambat, nilai itu tidak penting kok. Yang penting tuh kalian paham apa enggak. Saya lebih bangga murid-murid saya memahami materinya daripada murid-murid saya dapat nilai tinggi. Jujur-jujur itu yang apa prinsip saya, karena bagi saya nilai nggak penting kok, yang penting kalian paham. Nah, yang penting adalah istilahnya untuk minggu depan kan ujian kan tanggal 26 sesuai perjanjian kita. Kita mau ujian, saya harap sih PR-PR-nya yang belum selesai minggu depan sebelum ujian selesaikan semua. Nah, yang saya tanya dulu pertama ini, sebentar. Untuk modul 7 dan 8. Enggak, enggak. Masih 6 dan 7. Ada kesulitan juga. Jadi saya, yang penting kalian paham kok. Bukan apa namanya, apa nilai kalian tidak masalah, terlambat tidak apa-apa, yang penting kalian memahami materinya. Ada kesulitan tidak? Saya bertanya. Sebelum saya mulai modul 8 dan 9. Ini modul 8 dan 9 tidak terlalu lama sih. Jadi apa namanya, kalau ada kesulitan 6 dan 7, kita bahas dulu aja. Karena 8 dan 9 tidak terlalu banyak kok. Karena modul 8 dan 9 itu lebih banyak ke preview-nya. Ini siapa yang absen sih? Saya absen dulu ya ini ya. Absen dulu. Mbak Afrika, Mbak Karin, Mbak Yudi, Mbak Lindi, sama dia, Mbak Rika, Mbak Robi, Mbak Ica, sama Mbak Rena. Tapi aku saya lihat Mas Anas tapi kok nggak ada ya sekarang nih. Hilang kemana ya? Halo, ini ada orangnya tidak sih? Kok ada jawaban sama sekali dari tadi?
Nah, ini saya tanya, nggak ada yang jawab ini. Untuk modal 6 dan 7 ada kesulitan tidak? Jadi kalau apa namanya, ada kesulitan kita bahas dulu. Enggak ya. Jadi modal 6 itu tentang skimming. Masih ingat nggak skimming itu apa? Kita bahas dulu nih. Ya, kita ingin itu apa? Saya masih mau bahas sebentar untuk 6 dan 7. Kan yang lain coba, ayo jawaban yang lain, ayo ayo, masih ingat nggak? Ini kan tadi modul 6 dan 7 kemarin ada yang lupa loh kalau jawabannya seperti ini. Pandang gagasan skimmingnya apa? Bukan, saya tanya bukan apa yang dibahas. Ayo, skimmingnya bukan apa ya? Skimmingnya, pengertian skimmingnya itu apa? Bukan apa yang dilakukan dengan skimming. Saya pertanyaan skimmingnya itu apa itu? Skimmingnya, ayo, skimmingnya apa? Nah, ini baru ya, ini mau jawabannya mulai masuk nih. Membaca dengan cepat. Maksud membaca mengambil pokok dari suatu paragraf, kecepatan membaca. Ya, ini mulai betul semua ini. Nah, ini mulai ingat kan berarti kan? Nah, skimming itu adalah akan saya bahas lagi ya, sebentar. Kita review modul 6 sebentar. Nanti akan dibahas lagi ini. Skimming bisa diartikan seperti ini sih, membaca bukan keseluruhan bacaan, melainkan membaca dengan cepat berdasarkan poin-poin atau dengan gagasan yang ada. Jadi seperti semacam scanning. Jadi istilahnya skimming keseluruhan teks, tapi tidak membaca baris-baris. Itu ya, masih ingat kan? Masih ingat kan? Yo, masih ingat enggak?
saya ngomong sama orang gak sih? Kok nggak ada jawabannya dari tadi? Ayo, ini nggak ada biasanya. Biasanya rame pada aktif. Ayo. Bahkan kemarinnya saya baru sadar di email pribadi saya ada yang nge-add saya itu ya. Ada grup belajarnya ya. Masih lanjut nggak grup belajarnya? Oh, ini Mas Anas udah nongol nih akhirnya nih. Mas Anas hilang. Hampir aja udah ke absen, Mas. Ya tuh, hapus. Oke, baguslah. Itu email pribadi saya, jadi jarang dibuka. Jadi kalau mau menginvite saya, mending yang Albert Christian 92, jangan yang Albert Christian. Itu email pribadi saya. Itu buat Facebook aja, tolong jangan di apa buat seperti itu istilahnya. Saya jarang buka itu. Jadi kalau mau mengajak saya, mau diskusi, silahkan pakai yang email kerja saya. Tapi juga sebaiknya kalau ada pertanyaan aja sih, kalau enggak ya sebaiknya enggak, karena saya juga makan malah bingung kalau melihat obrolan-obrolannya, karena saya tidak mengikuti perkembangannya secara langsung kan. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan tanya secara pribadi, saya pasti jawab. Oke, streaming ingat ya berarti ya. Oke, sekarang masuk ke Unity sebentar, saya mau nyiapin. Mau ingat bentar, mau tuju tentang finding topic. Gak apa-apa, gak apa-apa. Yang penting minggu depan, kalau minggu depan tolong buat semuanya mengingatkan lagi aja ya. Minggu depan ya. Jadi tolong semua sudah datang. Gak apa. Aku sudah bilang ya, pokoknya apa ya, di kelas saya itu nilai pertemuan nggak penting, yang penting apa paham. Saya nggak peduli kok kalian misalnya tiga pertemuan nggak datang nggak apa-apa, yang penting paham kok. Beneran serius, saya nggak peduli jujur. Nah, cuma kan misalnya kalau kalian memang nggak bisa, ya tolong datang itu istilahnya seperti itu. Karena apa ya, bagi saya tuh yang penting kalian tuh memahami materi. Soalnya kalau nilai itu sekedar angka, bagi saya tuh itu. Yang penting kalian memahami materinya, kalian bisa mengimplementasikan ke depannya. Kalian mau ada bacaan seperti apapun Inggris, nggak jadi masalah gitu. Jadi yang seperti saya bilang di awal juga, tolong dalam satu semester ini dapatkan ilmu sesuatu lah. Kalau nggak kalian ngapain di kelas ini, harus capek-capek, masih bangun malam-malam, terus apa masih harus mikir, sudah capek-capek kerja, harus belajar lagi gitu kan. Kalau nggak dapat sesuatu buat apa ini? Nah, jadi tolong nggak usah mendingin nilai, tapi penting paham, dapatkan sesuatu, oke? Okay? Nggak masalah nggak datang. Oke, okay, masih ingat yang modul lucu tentang finding topic word? Masih ingat kan? Jadi kita menemukan kata-kata penting. Jadi untuk mengerti sebuah teks itu ngomong apa, kita ambil kata-kata penting. Ingatkan ya, yang nomor 7 ya, nomor 7 ya. Oke, nggak apa-apa. Tolong yang ada yang mau datang, segera apa namanya, kabari saya. Soalnya nanti saya nggak ke absen gitu. Soalnya apa, ini kan saya juga nggak tahu. Kayak tadi Mas Anas, Aki aja tahu-tahu hilang gitu kan. Saya tidak tahu kalau sudah kembali lagi. Jadinya nanti tidak ke absen ya, malah rugi juga. Nanti di absennya, loh kok mana nggak ada gitu. Padahal datang, itu gara-gara saya nggak lihat itu. Takutnya seperti itu. Ingat ya, modul lucu ya, tentang kata ya. Tentang mengambil kata-kata, ayo masih ingat nggak? Oke, ada lagi sebentar. Modul lucu.
kata pengambilan kata-kata penting. Ingat nggak? Yuk. Ya, ingat kan? Yo, masih ingat ya? Dapat ya, tugas dulu ini senang sebelum masuk materi karena ini modul 8 sampai 9 itu nggak terlalu banyak. Jadi saya mau ngulas-ngulas dulu sebentar aja. Sebelum pemanasan sambil nunggu yang terlambat tadi ya Mbak Suwarni kan. Suaranya hilang. Yang lain gimana? Suaranya hilang nggak? Yang lain suaranya hilang nggak? Suara saya jelas, oke. Okay. Nah, modul 7 gimana tuh? Pengambilan kata-kata penting untuk memahami topik dari teks. Ingat nggak modul 7? Ya, ingat kan? Oke. Tentang apa namanya? Ambilan kata-kata pick seperti yang kemarin itu wife, daughter, son, husband. Terus apa dari topiknya tentang apa? Misalnya ini Venezuela, Meksiko, China, Kanada, Germany. Terus tentang apa namanya? Country itu kan. Ingat ya? Pengambilan kesimpulannya ya. Ada masalah ya. Oke, sip. Saya percaya apa istilahnya murid-murid saya rajin-rajin. Jadi istilahnya pasti memahami materi dengan baik. Oke, berarti 2 minggu nggak ketemu masih bagus lah kalau masih paham. Nanti besok saya ngoreksi nilai-nilainya, jadi saya bisa tahu kalian benar-benar paham apa enggak. Kita mulai dari modul 8 dan 9, oke? Okay. Ini saya siapin apa PPT khusus hari ini. Kita mulai modul 8. Ini outline-nya yang saya materi malam ini. Review modul 6 dan 7 sudah. Terus yang kedua modul 8 dan 9. Mulai dari modul 8. Bahas sama-sama ya. Modul 8, understanding dan interpreting text. Buka halaman 8D2. Ayo buka sama-sama. Understanding dan interpreting text. Tujuan dari understanding dan interpreting text adalah 1. Menyebutkan gagasan utama dalam satu paragraf, 2. Mengenali sikap penulis dalam satu teks, dan ketiga adalah mengenali sumber bacaan. Itu yang terpenting dari understanding dan interpreting text. Jadi tujuannya setelah modul ini selesai, diharapkan kalian bisa memahami dan menginterpretasikan teks itu apa sih. Di mana dan kata kuncinya 1. Menyebutkan kegiatan utama, 2. Mengenali sikap penulis, dan 3. Mengenali sumber bacaan. Oke, nggak usah pakai lama, kita langsung mulai aja. Nah, kita mulai dari bacaan ini aja dulu. Mbak Andika, coba tolong dibaca. Saya persilakan Mbak. Silakan Mbak Andika. Ya, temennya dengar suaranya.
Oke, baik sekali Mbak Andika. Nah, langsung aja. Nah, dari paragraf tersebut kita dapat mempelajari ide apa yang ada di pikiran si penulis, sehingga ide tersebut dapat dikembangkan menjadi paragraf seperti di atas. Nah, sekarang Anda perhatikan gagasan-gagasan dari paragraf tersebut. Kemudian cobalah tebak mana gagasan terbaik yang mungkin dikembangkan oleh si penulis sehingga menjadi paragraf. Di sini ada tiga pilihan. Yang pertama, the spaceship Ferdinand Magellan was patrolling at the outer edge of the galaxy. Second, the Earth was in danger. Third, the patrol spaceship Ferdinand Magellan was receiving the message the Earth in danger. Yang mana? Coba dijawab di chat. Yang mana ayo jawabannya? Yang mana? Ada nomor satu, ada nomor tiga. Yang lain? Nomor tiga. Masalah nomor tiga. Nih. Kita bahas ya, karena ada satu jawaban yang beda. Pertama. Ada yang menjawab nomor satu. The spaceship Ferdinand Magellan was patrolling at the outer edge of the galaxy. Kita baca baik-baik lagi yuk dari yang pertama. Oke. The spaceship Ferdinand Magellan was patrolling at the outer edge of the galaxy when the message received is it. Kita artikan satu-satu. Astronot Ferdinand Magellan yang berpatroli di ujung galaksi mendapat pesan ketika ia sampai di sana. Itu kan. Tadi adalah yang di nomor satu adalah astronot Ferdinand Magellan yang berpatroli di ujung galaksi. Dia cuma sampai sini, sampai di ujung galaksi. Bentar, ini Mbak Uli bilang tidak bisa masuk. Tuh. Ini kelas kita mulai. Jelaskan kan astronot Ferdinand Magellan yang berputari pergi sampai galaksi. Kita tanya sekarang, dapatkah kita menang kembangan jadi sebuah paragraf? Dapat kan? Jawabannya benar dapat. Jadi yang dijawab Mbak Tari itu ada benar ya. Tapi kita lihat dulu. Bacaan selanjutnya adalah ketika ia sampai dapat pesan, kemudian tugasnya si Magellan adalah untuk menangkap bajak laut yang mana membuat perjalanan luar angkasa tidak aman selama di galaksi tersebut. Tapi pesan tersebut lebih lebih apa? Lebih penting, urgent daripada menangkap bajak laut. Bumi dalam bahaya. Nah, berarti kan dia ngomongin bahwa si Ferdinand Magellan ini dia itu mendapat pesan yang mana bumi dalam bahaya. Sementara dia perjalanan luar angkasa itu menangkap bajak laut. Tapi yang dia omongkan selanjutnya adalah bumi dalam bahaya. Di mana selanjutnya di keterangannya lagi ketika bumi dalam bahaya itu apa? Karena apa? Karena si alien. Alien yang menginvasi ke mengitari orbit dan mana mulai menyerang. Di situ itu sudah beralih topiknya di mana detail dari bumi dalam bahaya tersebut. Nah, jadi di sini jawaban Mbak Tari kurang tepat. Yang mana paragraf tersebut membicarakan tentang bahaya dari bumi.
bukan tentang apa perjalanan tugasnya tersebut. Mungkin kalau dikembangkan bahwa kita di dalam Magelang ngomongin tugasnya, itu akan jadi lebih tepat. Tapi di sini dia lebih ngomongkan adalah pesan tersebut yang mana bumi dan bahaya. Jelas ya, Mbak Tari? Mbak Tari? Jadi jawabannya yang benar adalah nomor 3. Oke. Tahu ya perbedaannya ya. Nah, pesan yang kedua tadi. Bagaimana yang bilang kedua? Earth was in danger. Bumi dalam bahaya. Itu kan terlalu general sekali. Jadi susah. Bumi dalam bahaya karena apa coba? Yang ketiga sudah jelas banget. Petrol spaceship, semacam polisi luar angkasa itu, Presiden Magellan menerima pesan bumi dalam bahaya. Nah, itulah yang kita maksudkan dengan materi modul 8, yang itu understanding dan interpreting text, yaitu memahami dan menginterpretasikan teks. Kita paham dulu teksnya seperti apa. Kenapa Mbak Uli? Ada yang deket sama Mbak Uli ya tempatnya? Ini Mbak Uli kesulitan login. Ada yang bisa bantu nggak ya? Mbak Uli Purwanti. Uli Purwanti. Katanya nggak bisa masuk deh. Uli Purwanti. Oh. Sudah keluar. Yang benar yang mana ini? Sudah keluar apa belum? Yang benar yang mana ini? Saya nggak tahu loh. Coba ya, saya pastikan ya. Tapi harusnya tidak bisa, masih bisa login masuk kelas seharusnya. Tidak kena kelihatan kalau benar muka. Nggak apa-apa lah, dia mau ikut kok. Sebentar, Mas Anas serem amat kata-katanya. Serem amat gitu. Iya nih Mas Anas nih bikin horor ini. Oke ya, mungkin kalau ada istilahnya kalau mengundurkan diri ya sudah lah. Tapi kalau benar kalau enggak ya tolong ada yang kenal tolong dibantu karena saya juga mau bantu juga bingung juga kalau dari jarak jauh seperti ini.
lanjut aja. Serem-serem ini sih. Ya ini saya lagi chattingan sama orangnya loh. Oke, saya kembali aja ya langsung ya. Ini saya malah ngurusin Mbak Uli, malah pusing ini. Oke. Aduh, kalau apa, kalau ada yang bisa bantu, bantu aja lah. Saya bingung ini. Saya dari tadi dikontak-kontak Mbak Uli terus soalnya ini. Jadi mohon maaf juga. Malah kebuang waktu sia-sia ini. Gak ada yang bisa bantu ya, mending bangun dia ya. Ya lah. Coba kalau yang ada kontaknya deh, saya bantu minta tolong Mbak Reni apa namanya di SMS aja, Mbak Uli atau kontak kelas sudah mulai atau gimana nih tolong. Dia bilang mati soalnya. Kita lanjut aja. Tolong yang lain ya, dibantu ya. Oke. Lanjut. Sampel 2. Masuk dari sampel 2. Kita mau memahami teks dan apa menginterpretasikannya. Coba Mbak Robi ya, baca ya. Aku pengen dengar suaranya Mbak Robi. Tentang bacaan kedua. Coba Mbak Robi, silahkan dibaca. Oke, bagus sekali Mbak Robi. Saya suka ini dengan suaranya teman-teman semua ini. Dari hari ke hari makin pronounce-nya itu makin bagus dan makin jelas. Bagus ini kepencet ini. Ini Mbak Ida malah saya beli artis ini. Tapi internet koneksi seperti ini. Gak apa-apa. Nanti misalnya ada suara masuk, kalau jadi Mbak Ida. Kita lihat ya.
Dari bacaan ini, gagasan utama mana yang paling tepat untuk paragraf tersebut? Ini saya kasih pilihan. Pertama, Captain Soto is the commander of the spaceship. The spaceship was far out in the galaxy. It needed several light years to reach the Earth. And yang ketiga, the crew of the ship might have lived as pirates. Berapa? Ayo. Yo, coba nih ya bacaannya, kita lihat lagi. Wah, semua sepakat nomor 2 ya sepertinya ya. Yuk, kita paham yuk. Nah. Tapi bagaimana mungkin Magellan dapat kembali tepat waktu untuk menolong Kapten Soto? Komandannya memanggilnya memeeting untuk semua officer ke dalam kapal. Kita lihat lagi. They shook their heads without being able to answer his question. They were far out in the galaxy, several light years from Earth's solar system. Even if they used the auxiliary power system on board, it would take at least 7 light years from them to reach the Earth. Bahkan jika mereka menggunakan cara tercepat yang pun mereka untuk mencapai itu masih membutuhkan 7 tahun cahaya. Selama waktu itu, bumi mungkin hancur. Dan jika itu terjadi, kru dari kapal akan menjadi pengangguran di dalam luar angkasa. Mereka mungkin juga yang hidup sebagai bajak laut, seperti yang bajak laut itu lakukan sebelumnya. Ini ada dua jawaban nih, Mas Anas jawab nomor 3 nih, menarik nih. Dari kesimpulannya dan kita lihat. Pertama, Kapten Soto adalah komandan kapal. Jelas bukan ya nomor satu ya. Terus apa urusannya dengan mengerti dan dari teks ini? Soalnya dia kan nggak bilang soal itu. Yang kedua, luar angkasa jauh dari galaksi. Itu akan membutuhkan 7 tahun cahaya untuk mencapai bumi. Yang ketiga, kapal mungkin dapat hidup sebagai bajak laut. Nomor 3 juga tepat sih. Kita lihat ini. Kru dari kapal mungkin dapat hidup sebagai bajak laut. Dia sebenarnya benar banget ini. Karena ini kan sebagai kesimpulan ya jawabannya Mas Anas nih. Karena kalau bumi hancur, kru kapal itu kan jadi pengangguran terus jadi bajak laut. Nah, tapi kan di sini tidak dijelaskan prosesnya untuk jadi bajak laut itu seperti apa. Nah, di sini kan kalau bajak laut itu kenapa gitu kan tidak ada penjelasan di situ. Tapi yang kedua kita lihat, the spaceship was far out. Jadi luar angkasa itu jauh dari galaksi dan itu membutuhkan 7 tahun cahaya untuk mencapai bumi. Nah, dari kalimat tersebut itu kan dapat disimpulkan bahwa ketika jauh itu membutuhkan 7 tahun cahaya itu kenapa sih? Itu kan istilahnya. Itu dapat menghasilkan pengangguran. Terus kemudian kenapa itu membutuhkan 7 tahun cahaya? Itu karena si Magellan itu butuh pertolongan dan bisa menjawab. Jadi yang kedua lebih masuk akal kan? Itu nggak Mas Anas? Apa mau menyanggah? Mas Anas yang jawabnya beda sendiri. Magellan itu mau nong
Mau apa? Mau nongkrong. Mau apa nih? Mau nong itu apa? Iya. Maksudnya mau butuh pertolongan, iya. Maksud saya itu. Jadi apa? Di sini kan kru kapalnya itu kan yang di luar angkasa itu, maksudnya seperti itu. Bukan butuh pertolongan. Sorry. Ini lidah saya agak kecelitot-celitot. Cuman di sini kan Kapten Sotonya itu intinya tuh yang dia yang mengatur untuk kumpul semuanya. Nah, karena itu masalahnya itu kan karena tempatnya jauh, jadi tidak bisa dihubungi. Poinnya itu di situ sebenarnya. The spaceship was far out in the galaxy. It needed several light years to reach the Earth. Nah, kalau yang terakhir itu cuma kesimpulan aja nih. Kru kru kapalnya itu mungkin hidup sebagai bajak laut, tapi apa ya namanya, itu kesimpulannya dia agak kesulitan. Saya kesulitannya di sini karena apa? Karena dia cuma, nah kenapa loh, kenapa cuma jadi bajak laut aja nih? Keterangan selanjutnya itu agak susah dikembangkan gitu. Jadi yang kalimat kedua itu problemnya di situ, dia cuma bilang kru kapalnya mungkin jadi bajak laut gitu. Kalau yang kedua itu tuh jelas gitu. Ini Mas Anas mau nanya atau mau menyanggah ini? Gagasan dan kesimpulan beda, iya beda. Tapi yang apa, kalimat ketiga itu kesimpulan itu. The crew of the ship might have to live as pirates. Jadi kru kapalnya itu mungkin hidup sebagai bajak laut tuh kayak semacam kesimpulan. Jadi kalau yang gagasannya itu dia teksnya itu bicara tentang apa? Gitu. Gagasan utamanya itu seperti itu. Jadi kayak di sini kita mau menginterpretasikan teks itu, teksnya bicara tentang apa sih sebenarnya itu gitu loh. Jadi yang saya pahami di modul 8 ini tuh dia mau mencari teks ini bicara tentang apa, gitu. Gagasan utama yang paling tepat gitu. Jadi teks ini dikembangkan berdasarkan kalimat apa? Kayak tadi yang pertama tadi kan kelihatan banget itu kan. Awalnya bahwa itu ada pesan bumi dalam bahaya. Nah, kalau yang kedua ini dia mau bilang karena si Magellan itu tidak bisa kembali tepat waktu mau nolong. Nah, karena butuh 7 tahun cahaya dia apa namanya agak kesulitan gitu untuk pulang, dan kalau apa namanya mereka memaksakan pulang itu akibatnya mungkin bumi sudah hancur duluan gitu loh, yang mana akibat akhirnya mereka dapat hidup sebagai bajak laut. Nah, betul kan? Jadi apa namanya yang dibilang itu sebagai bajak laut itu ya endingnya dia terakhirnya itu sebagai bajak laut benar, cuma istilahnya teksnya itu dikembangkan berdasarkan apa gitu. Itu yang saya mau poinnya itu di situ. Oke, jelas ya berarti ya Mas Anas ya. Oke, selanjutnya ya, berarti ya, aja. Ini keterangannya di sini, selanjutnya. Kalau begitu kan sebenarnya gagasan utama itu apa sih? What is the main idea? The main idea of a paragraph is what the paragraph is about. Jadi tentang paragraph ini tentang apa? Bicarakan tentang apa?
depan detail the support demand-nya dia. Jadi kalimat pendukungnya itu tuh adalah mendukung kalimat utama. To find the main idea, ask yourself what it's about and please use the sentence that is the main idea of each paragraph. Jadi untuk mendapatkan main idea-nya, kalian harus tanya pada diri kalian sendiri, ini tentang apa? Jadi teks ini membicarakan tentang apa? Itu yang penting. Tanya pada kalian, kalian paham nggak? Ini teks tentang apa? Jadi menurut ibarat yang saya sering bilang juga, jadi coba dihayati, kira-kira teks tentang apa? Ini bicara apa sih sama saya teks tersebut ini? Jadi sambil divisualisasikan kan, kalau saya di awal pertemuan tuh bilang tuh macam SpongeBob itu, imajinasi. Ingat kan saya bilang gitu. Jadi tentang dibicarakan tentang teks tentang apa? Itulah yang dimaksud di modul ini, understanding and interpreting text. Jelas. Ada pertanyaan enggak? Apakah ada pertanyaan? Jangan jelas-jelas aja lu. Nanti kalau saya lebih suka kayak tadi Mas Anas tadi lu. Kalau enggak puas dengan jawaban saya ya silakan di tangga. Saya lebih suka itu karena apa? Diskusi jadi lebih itu kelasnya. Jadi saya lebih suka sih tentang seperti itu. Karena buat istilahnya apa ya, jadi kita saling bertukar ilmu kan, istilahnya seperti itu. Jadi itu sangat menarik. Ini ya, kalau clear semua, kita lanjut nih. Nah, dari gambar ini saya mau bilang, inilah main idea. Jadi, mulai dari gigi, yang mana intinya itu akan berkembang jadi tunas, yang mana yaitu perkembangan teks itu. Jadi apa teks itu seperti itu, awalnya ada inti, bentar warnanya biru aja biar agak merah. Jadi ini inti, main idea, kemudian ada kalimat-kalimat pendukung yang mana akan membuat menjadi satu kalimat utuh. Nah, disini itulah yang mana main idea. Jadi inti yang berkembang menjadi kalimat panjang. Intinya masih ada nggak? Masih ada, tetap masih ada. Itu ya ilustrasinya ya. Nah, poinnya di sini. Catat aja, mungkin kalian bisa nyatet. Di sini kita dituntut untuk mendapat menyimpulkan bagian inti mana dari paragraf tersebut. Caranya ini ada tips-tips nih, penting ini. Pertama, periksa alur bacaan tersebut. Kedua, eliminasi hal-hal yang nggak mungkin. Jadi, kayak kalau di bilang gandaan gitu. Atau di, ini kalau di ujian ini, bahasa Inggris rata-rata bilang ganda gitu. Tiga, dapatkan kata-kata tidak penting. Jadi kalau eliminasi yang berarti kalau bukan di jawaban ya bisa jadi dari teks-teks tersebut. Oh kira-kira yang bukan inti mana? Ya nggak masuk. Kalian hapus sendiri aja. Kemudian tadi yang kita mengambil skimming kan, dapatkan kata-kata penting. Jadi kata-kata penting teks tersebut itu apa sih? Kemudian 4. Simpulkan kata-kata tersebut menunjuk ke arah mana? Jadi kumpulan dari kata-kata tersebut itu, ini ngomongin apa sih teksnya ini. Nah, kemudian pilih jawaban yang terbaik. Teksnya ini. Gimana, masih nulis apa sudah selesai? Kalau sudah selesai saya next atau mau biarkan nulis dulu? Gimana nulis? Hello.
Lanjut, nyalain. Ada yang mau nulis? Screenshot. Oke. Kita masuk ke interpreting text. Interpreting text. Apa itu interpreting text? Gitu kan? Kita tahu goal-nya dulu. Tujuan kita belajar interpreting text apa sih? Satu, mengenali pesan penulis. Yang kedua, mengenali sumber bacaan. Itu ya, pesannya ya. Nah, kita masuk dulu. Interpreting text itu apa sebenarnya ini? Interpreting text adalah dalam keywordnya itu menemukan pesan yang biasanya berupa informasi yang ditulis oleh penulis. Jadi, interpreting text itu adalah kita menemukan pesan tersembunyi penulis itu apa sih? Oleh karena itu, skill di modul 7 sangat diperlukan. Sebab kita dapat mengenali pesan yang ditulis maksud dari kata-kata penting dari para peserta baca. Yeah. Jadi kalau yang kalian sudah menguasai modul 7, modul 8 tentang interpreting text pasti paham. Jadi barat misalnya ada lukisan misalnya apa ya? Lukisan pohon menangis, terus bawahnya ada orang apa namanya menyalakan api. Nah, 8. Apanya 8 ini? Iya, ini skill di modul 7 yang tentang kata-kata itu modul 7 ya tadi itu. Ini modul 8 tapi skill di modul 7 yang sangat diperlukan. Bukan, memang benar ini modul apa? Modul 8 tapi kita harus memahami modul 7. Nah, gitu. Nah, ya tadi lukisan kita anggap aja ya ada lukisan benar. Saya mau ilustrasi sebentar biasa dan lukisan pohon menangis. Lukisan pohon menangis. Yang mana di bawahnya ada orang membawa api. Kita kan dapat langsung membaca pesannya. Oh, kalau ada lukisan pohon menangis, orang membawa api. Itu kan artinya pembakaran hutan. Pohon pun menangis kalau kita sering membakar hutan dengan seenaknya. Nah, itulah pesan yang mau dimasukkan di interpreting text. Jadi kita mau menangkap di modul 8 ini. Penulis itu mau ngomongin tentang apa ya? Kalau yang tadi itu kan pelukis. Nah, ini penulis. Penulis itu mau bicara tentang apa? Pesan apa yang ingin disampaikan dalam teks ini? Itulah interpreting text. Ada gambaran ya? Apa itu interpreting text? Ada gambaran ya? Halo? Halo? Oke, Mas ya. Oke. Jelas ya berarti. Kita mulai. Lanjut.
Kita langsung dari example aja biar lebih gampang. Sekarang saya, nah, kenapa nih Mbak Reni? Nah, ini coba dibaca ya, sekalian aja. Saya kasih asal aset ya. Oke, coba Mbak Reni ini baca aja nih coba nih. Siapa tahu mungkin karena faktor sinyal. Coba dibaca nih teksnya. Coba dibaca. Coba baca ini, baca ini. Ya cuma ada satu kan bacanya. Yang dicek. Ini saya tampilkan di layar ini. No. Example, Mrs. John's small daughter Oke, thank you. Ini kan jelas sekali ya. Kita baca, kita pahami yuk. Ibu John, anak Ibu John yang kecil, yang berumur 4 tahun, anak perempuannya. Dan Ibu John mencoba untuk mengajarkan untuk berkata, tolong dan terima kasih. Ketika seseorang memberi sesuatu. Tapi anak kecil tersebut sering lupa kata-kata tersebut. Suatu hari ketika mereka minum teh bersama, anak tersebut berkata pada ibunya, berikan saya roti dan mentega. Apalagi ibunya bertanya. Dan selai. Nah, laki anak tersebut menjawab sekali lagi. Kemudian ibu John bertanya pada anaknya, apakah kamu teh, Elizabeth? Kemudian anak itu menjawab, tidak apa. Nah, ibunya bertanya, dan apa? Anak itu menjawab, tidak teh. Nah, kita lihat, kita menginterpretasi teksnya ya. Dari sini pernyataannya benar yang mana? Satu, anak tersebut selalu mengingat apa yang dia katakan. Yang kedua, anak tersebut membuat kesalahan untuk menjawab pertanyaan ibunya. Semua menjawab nomor dua ya. Ada yang lain? Menjawab nomor satu enggak? Adanya menjawab nomor satu, yang mana yang true? Jelas ya sebenarnya, kalau jawaban yang pertama itu salah, yang kedua itu benar. Yang ke satu kan dia bilang, anak tersebut selalu mengingat apa yang Ibu Jones katakan.
Tapi yang kedua itu dia bilang membuat kesalahan untuk menjawab pertanyaan ibunya. Ini kan anak tersebut kan tidak bilang minta tolong dan terima kasih. Sampai ibunya mengingatkan, enggak apa itu, harusnya kan enggak terima kasih. Dan kalau di bahasa Inggris seperti itu, no, no, thank you. Nah, di sini dia tidak meminta tolong, gimana? Di sini yang pertama juga, give me some bread and butter, itu kan tidak sopan. Gimana, please, give me some bread and butter. Nah, ini jelas banget. Iya, berarti mengintervensi respect. Pesannya apa kalian nangkap bedanya? Selanjutnya. Enggak mau naik. Masih login. Masih nyampe sebenarnya. Mau tidak mau baca. Halo, tes Manika, smart. Internetnya sepertinya masalah juga. Soalnya ini juga belum ke-upload juga ini. Enggak. Gak mungkin saya lagi nelpon. Mana mungkin saya lagi nelpon. Saya lagi ngajar begini, gak mungkin loh ya. Prasangka dari mana nih? Di suara saya kan apapun yang saya katakan terekam di sini, jadi nggak mungkin. Entah kenapa sinyalnya drop seperti ini. Ini loh, sinyalnya kalian bisa lihat sinyalnya merah loh. Jadi ini sinyalnya jelek sekali nih. Saya nggak tahu kenapa. Tapi cuma 5,5 aja, makanya ini presentasi saya sebelum nggak upload semua. Ini yang bikin lambat karena presentasinya ini. Oke, nggak apa-apa. Apa namanya, coba berarti sekarang tanpa PPT aja ya. Pakai whiteboard lagi seperti biasa. Pakai baik. Sebenarnya bisa kebaca. Ini bisa kebaca nggak? Then, if you never pet a baby, teach the parent prior to baby sitting and see how they do it. Masuk nggak ini?
Coba saya pengen dengan suaranya Mbak Uci. Coba nih baca ya teksnya ya. Coba Uci dibaca teksnya. Aduh. Yang mana nih? Sudah saya naikkan lagi nih. Dan Bapak Puji dibaca. Nggak bisa ke atas ya, Mbak Buci ya. Nggak, yang bisa atas siapa? Bentar. Coba Mbak Lili deh, Mbak Lili coba baca deh. Bentar, saya kasih. Oh, nggak bisa Mbak Lili ya. Coba Mbak Mariana deh, coba baca nih. Coba dibaca. Coba dibaca Mbak Mariana. Sampai sana. Enggak ya, kepotong di mana? Oh, berarti ke kanannya. Oke, saya geser bentar. Ini. Sekarang. Oke, coba baca. Oke, terima kasih Mbak Mariana. Dari ini ya, ini teks ini tuh diambil dari mana, yo? Kalau kita bisa menggambarkan teks seperti ini. Soalnya ini ada pilihannya ini. Ya, emang saya nggak bilang apa-apa. Oke, kalau ada pilihan tiga ini, yang mana ayo? Ambil-ambil. Apakah Xbook? Apakah Jenis Kepedia? Atau Visual Science? Dari bacaan ini, ayo. Yang mana? Jadi kita mau coba menginterpretasikan teks. Nomor dua, Mas Anas, yang lain.
2 nomor 2. Oke. Okay. Yang lain. Sama ya. Ini 11 nih berarti. Kita baca nih. Jika kamu enggak pernah memberi makan bayi untuk mengunjungi orang tua, untuk memprioritaskan merawat bayi dan melihat bagaimana mereka melakukannya, taruh bayi tersebut di tempat yang nyaman ketika kamu berkumpul, kamu lihat segala sesuatu kamu butuhkan, dan ketika memberi makan bayi, rilekslah. Seorang bayi dapat merasakan jika kamu cukup, dan jangan memberi makan bayi sebuah makanan yang berbeda dari apa yang orang tua katakan padamu untuk memberi makan pada si bayi. Pertama, buku insek, jelas gak mungkin ya. Yang kedua, ensiklopedia anak-anak. Yang ketiga, buku sosial, ilmu sosial. Itu jelas banget nomor 2 ya, tentang ensiklopedia untuk merawat anak-anak. Jelas sekali. Benar sekali dia yang semua. Tidak bisa main. Saya lihat lagi deh. Ya, sudah mau. Oke, dapat ya. Nah, jadi kalian sudah pada bisa tadi. Caranya itu gak jauh berbeda dari yang mengerti teks. Pertama, eliminasi yang gak mungkin. Nanti kan jelas. Bukan ya, soal saya bukan. Terus apa namanya. Satunya tentang ilmu eksak itu juga gak mungkin banget gitu. Jadi kedua ya, pilih jawabannya paling masuk akal. Clear ya? Tentang interpreting text ya tadi ya. Yang pertama true or false. Kedua, memilih jawaban mana yang paling masuk akal. Jadi semacam menebak itu istilahnya. Itu ada understanding dan interpreting text. Sepertinya sudah pada paham yang kedua ini. Lanjut. Modul 9. Previewing, scanning, dan cleaning. Kita ngulang lagi, makanya tadi saya bilang di modul 9 ini sebenarnya nggak perlu karena kita sudah belajar ini semua, jadi kita hanya mengulang aja. Nah, di modul ini itu tuh inti dari bacaan reading 1 yang kita pelajari satu semester ini itu tuh ada di 3 poin ini. Review, scanning, ini. Sebenarnya sih dari kemarin kita ngumpul-ngumpul apa sih sebenarnya sih? Ini cuma 3 ini. Gak ada yang gak bukan. Pertama, review. Ini ya saya kasih bocoran nih. Ayo coba catat nih. Satu, poin penting dari review. Semuanya sama, pasti baca soalnya dulu. Saya minta berulang kali dari awal. Jangan pernah di reading 1 baca-bacanya dulu. Karena apa? Kalian masih lupa keterbatasan otak manusia. Baca soalnya. 2. Baca opsi jawaban. 3. Baru baca judulnya. Perhatikan gambar jika ada. 4. Bacalah beberapa kalimat dalam paragraf pertama. 5. Bacalah kalimat terakhir dari paragraf terakhir. 6. Perhatikan nama, tanggal, dan angka-angka. Yang penting ya. Kalau yang mengerti kerja, karena apa? Ini kalian sudah belajar semua nih previewing ini. Previewing ini kita cuma ulang aja nih. Ini previewing ini kan sudah kita baca di modul awal-awal. Sekarang jadi apa ya? Tidak.
nggak awal nih, modul satu loh katanya. Ya kan modul satu, benar sekali modul satu. Tapi ini modul satu, jadi kan ini masuk pagi sampai 9, tapi semua intinya itu mati kecil. Review, skimming, sama scanning. Sudah semua? Ada yang masih nyatet nggak? Ada yang masih mencatat? Masih, oke, Mbak Maria di satu. Untuk previewing ada yang lupa nggak atau mau diterangkan lagi? Jadi sebenarnya previewing itu saya kasih tipsnya ini. Jadi apa yang penting itu kita melihat kalimat dalam paragraf pertama sama kalimat terakhir. Tekniknya itu. Jadi semua bacaan itu sebenarnya sama sih. Jadi kita menggerakkan kapan, kalau ditanya kapan implementasinya ya. Tapi jelas pasti kalau yang saya lakukan, ya ini kan tiap orang beda-beda. Tapi kalau yang saya lakukan, itu baca kalimat awal sama kalimat terakhir ini. Karena di situ biasanya inti dari kesimpulan dari suatu teks itu bisa terdapat di awal sama di akhir. Tidak selalu, tapi kebanyakan seperti itu. Terus yang saya ingat itu pertama tanggal dan angka-angka, karena at least satu soal itu pasti ada. Mbak Mariana sudah selesai ngajinya? Mbak Mariana gimana? Sudah selesai mencatatnya? Keluar nih sudah coba tidak bisa masuk terus. Ini sudah sama dengan Mbak Uli, tidak bisa masuk juga. Gak apa-apa, nanti dilihat aja videonya. Ini sudah mau selesai juga telatnya. Masuk juga percuma. Lihat videonya aja. Kalau ada yang gak ngerti, silahkan tanya saya. Gimana Mbak Mariana dengan tulisannya? Saya nunggu Mbak Mariana ini untuk maju ke berikutnya. Sudah, oke. Okay. Lanjut ya. Scanning. Nah, poin yang kedua. Untuk WhatsApp IQ sepertinya itu koneksi internet. Jadi gini deh, Mbak Suwarni langsung nyatet saya aja deh. Mbak Suwarni langsung kontak saya, janjian sama saya mau coba mungkin sendirian dulu saya bikin kelas, semacam simulasi kelas. Terus nanti Mbak Suwarni coba masuk bisa enggak? Selanjutnya scanning. Scanning adalah sebuah teknik yang sering digunakan apabila kita mencari sebuah kata dalam sebuah buku telepon atau kamus. Nah, kemudian yang dicari adalah kata kunci dari teks tersebut. Scanning melibatkan mata kita untuk bergerak cepat mencari kata-kata atau hal penting tertentu. Ini poin kedua terpenting nih. Alah, Mas Anas coba fokus dulu nih, malah C itu mau C apa coba, ayo. Jelas
jelas ya nih, scanning ini kalau nggak salah ini modul yang kemarin di pertengahan itu modul 2 scanning. Jadi di sini kita kita intinya adalah previewing, scanning sama skimming ya. Nah, scanning itu adalah yang ingatkan membaca cepat, yang mana membaca poin-poinnya itu yang scanning. Jadi di buku telepon, kamus, jadi kata-kata keywordnya di situ. Yang scanning sudah bisa belum? Ayo fokus fokus. Ah, ini malah malah cemburu. Ayo, suka amat sih malah gosip yang seperti ini. Ayo, ini fokus scanning dulu. Malah yang segini aja, so komennya cepet banget itu. Ayo fokus. Udah malam ini, udah jam 1 ini. Ayo fokus. Jangan tadi aja disuruh komentar lama banget, yang begini aja cepet kali. Duh, duh, duh. Scanning gimana nih, ada pertanyaan nggak? Sudah jelas belum? Silakan catat dulu nih scanning nih, ini saya kasih tipsnya nih. Yang dicari itu adalah kata kunci dari keyword. Sudah bisa ya berarti ya, teknik kedua ya. Lanjut. Skimming yang barusan dibahas. Skimming digunakan untuk mengidentifikasi main idea atau gagasan utama dari sebuah teks. Inti dari skimming adalah scanning, di mana kita membaca kata-kata yang menonjol dari teks tersebut. Yang barusan ya, yang modul 6 ya. Skimming dikatakan pada banyak kalimat yang harus dibaca, kan dari waktu sampai batas. Jadi kita akan bahas lagi. Gimana yang skimming, ada bingung nggak? Skimming, ayo. Nah, tadi kita sudah ulang-ulang lagi kan untuk skimming. Yang mana skimming itu intinya kita pakai kegiatan utama, terus kita ngambil kata-katanya yang kita ulang-ulang dari terakhir sebelum mulai dari sebelum mulai skimming. Jelas ya, yang skimming ya sebenarnya tentang membaca cepat, tapi lebih tentang apa gagasan utamanya. Ingatkan ya, kapan saja. Jadi mungkin besok juga nggak apa-apa, yang penting ada waktu kapan, silakan disimulasikan sama saya ini.
Oke, kalau gitu sebelum kelas saya akhiri, saya mau kasih pengumuman penting. Pengumuman penting satu. Nah, persiapan baik-baik ya. Oh, saya usahakan nilai juga sudah dilihat. Empat, saya akan mengupload absen. Jadi misalnya kalau ada yang absennya nggak sesuai, merasa sudah datang, tolong konfirmasi ke saya. Maksudnya sebelum minggu depan itu sebelum kelas. Tolong yang kelima, ini yang paling penting nih. Saya minta feedback dari kalian, jadi tolong diberikan feedback. Bagaimana kesan dan kesan kritik dan saran terhadap kelas saya ini. Jadi tolong kalau ya feedbacknya di email ya, gimana kesan saya mengajaran di TTM Mas Anas, ujiannya di TTM. Hey sorry, di Tuton secara online. Nah, ujian online. Kalau TTM bukan sama saya. Jadi ini ujian apa ya? Semacam review sih sama saya. Kalau TTM ini bukan sama saya. Nah, ini saya minta feedback bagaimana kesan, kritik, dan saran terhadap kelas saya ini. Tolong di apa beritahu semuanya sebelum ujian ya. Sebelum ujian berikan ke saya. Itu pertanyaan. TTM bukan sama saya, nggak usah lah, nggak penting. Jadi kalau apa namanya ada kritik atau saran, ya tolong di apa namanya, tolong disampaikan ke saya. Jadi untuk perbaikan kedepannya, apabila nanti saya mengajar kembali, mungkin kita ketemu di kelas yang berbeda, mungkin atau nggak ketemu lagi. Jadi tolong ya. Apa yang kita sudah temu di awal ya, saya ingin mengenal, masih tetap kontak, masih berhubungan baik dengan kalian semua, dan saya mohon masukan apabila saya ada kesalahan ya, saya mohon maaf ya. Ke email saya lah, feedbacknya buat saya kok ya, feedbacknya buat saya kok, saya ingin ya, sarannya lah, masukan kalau masih kurang-kurang. Dan ini minggu depan saya usahakan absen, terus apa namanya nilai-nilai saya usahakan sudah bisa dilihat. Mohon maaf apabila ada saya kurang-kurangnya ya. Nggak usah lebay gitu Mas Anas, Mas Anas ternyata bilang semua kayak gini. Tiap kelas dibilang seperti ini.
Oke, dan kalau juga tertutup nih. Jangan lupa satu lagi dalam skimmingnya ini. Ini ada tips lagi, saya lupa. Banyak cara yang dapat digunakan dalam skimming. Aduh, lupa ini. Membaca paragraf pertama dan terakhir, membaca judul, subjudul, dan subheading, ilustrasi. Nah, terus ini cara yang sesuai dengan gaya Anda. Silahkan mau pakai cara saya tadi, pertama dan terakhir, atau kedua, membaca judul, subjudul, subheading, sama ilustrasi. Terus, skimming itu berguna dalam mencari tanggal, nama, dan tempat, dan juga dalam mereview grafik, tabel, dan diagram. Ini juga ya, bukan di. Terus dulu deh, saya kasih tunggu waktu sebentar. Juga, tadi saya sudah ralat kok. Saya salah ketik. Error. Ya, yeah. Saya yang error ini, mohon maaf. Mungkin kalau sudah selesai itu semua bilang ya, kalau sudah ya, nanti kan kita akhiri kelas ini untuk ketemu minggu depan. Akan ulang darah yang jemaah semua ya. Iya, sama saya juga nggak, saya ngantuk juga kok. Sama itu jam 1.10 nggak ada yang nggak ngantuk, jadi jangan khawatir. Sudah ya, sudah semua, tetap. Sudah. Kalau sudah, dan terakhir, thank you. Ada yang belum selesai mencatat? Ada yang pakai bahasa Jawa. Oke. Okay. Dadah, thank you. Minggu depan masih ketemu. Jangan khawatir. Ya, dan untuk abis